Apa yang dilihat oleh mereka? Jawapan mereka ialah kelibat hantu ataupun yang lebih tepat adalah Pontianak. Hantu ataupun hantu muncul lagi sekali, tetapi ia tidak mengganggu kami. Sikap itu memakan diri dia balik dengan ilmu dia sebagai seorang explorer. Pemikiran dia pun sama juga, berilusi. Jadi sama je dengan dia ni, nak menunjukkan kepandaian tak kena tempat. Assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam vlog yang terkini. Kalau bulan lepas, vlog saya eksplorasi, dan kali ini kita layan dulu vlog chill saja penceritaan sebelum eksplorasi yang akan datang. Jadi minggu lepas saya ada update vlog di Kilang Berhantu Lakin. Yang mana YouTube telah meletakkan video saya dalam kategori 18 tahun ke atas saja yang boleh menonton. Bila anda play video tersebut, keluar dua notification. Sama ada ingin meneruskan tontonan, anda boleh klik confirm sahaja. Tak ada masalah. Jadi kali ini saya nak kongsikan sedikit cerita seram yang jarang-jarang kita dengar, yang pernah berlaku pada tahun 1838 kalau tak silap, pada abad ke-18. Yang mana telah berlaku ke atas penjajah British pada masa lalu bersama anak kapal dia. Sangat menarik, jarang-jarang kita dengar kisah seram pada abad 18 yang melibatkan tentera British dan juga orang-orang Melayu kita. Jadi saya hanya bacakan artikel ini dalam beberapa muka surat dan saya olahkan dengan visual lah, gambar hiasan untuk kita mudah memahami sedikit penceritaan kali ini. Kerana dalam kisah ni amat menarik apabila seorang yang bijak pandai, cakap besar dan takbur, memperlekehkan orang lain, memakan dirinya sendiri. Apatah lagi ia cuba untuk memperlekehkan bangsa-bangsa Melayu pada masa lalu. Jadi kita dengarkan kisah seram yang berlaku kepada Sherlock Osborne bersama kru anak kapal. Mungkin ada moral dan pengajaran yang kita boleh ambil dalam kisah kali ini. Sweet memory wafted by thy gentle gill, of up the stream of time, I turn my sail to view the fairy halls of long lost hours, blast with far greener sheets, far fresher flowers. Sebelum itu, kita kenal dulu siapa penjajah British ni. Jadi saya menjumpai sebuah artikel yang mengisahkan tentang kisah seram ini di dalam satu buku yang ditulis sendiri oleh Sherlock Osborne yang berjudul Kuidah. Tak silap macam itulah sebutan dia. Kalau dalam bahasa Melayu ni kita sebut Kedah. Jadi siapa Sherlock Osborne ni? Sherlock Osborne lahir pada tahun 1822 di Madras, India. Seorang laksamana dan juga seorang explorer lautan Arktik dan pernah terlibat dalam misi mencari Sir John Franklin kerana adanya tawaran lumayan yang dilancarkan oleh isteri Franklin, iaitu Lady Franklin. Siapa John Franklin ni?
kita kenali terlebih dahulu. John Franklin juga seorang laksamana tentera British dan juga seorang explorer seperti Osborne. Franklin ni telah terkandas di lautan ais bersama dua buah kapal yang dikenali sebagai HMS Erebus dan juga HMS Terror. John Franklin ni telah ditemui mati bersama anak kapal di Selat Victoria berhampiran Pulau King William di Arctic Canada. Terkandas selama 10 bulan dan kesemua kru anak kapal seramai 128 orang telah mati akibat kelaparan dan kesejukan pada tahun 1846. Tetapi bukanlah Osborne yang jumpa. Okey, kita berbalik kepada kisah Osborne ni. Sir Osborne menjadi sukarela tentera laut kelas pertama diraja England pada tahun 1937 sehingga pada tahun 1844. Dan dia mati pada tahun 1875 di London, England ketika berumur 53 tahun. Pada tahun 1838, Osborne menjadi ketua dalam perintah ataupun Captain in Command bagi kapal perang Hyacinth yang diarahkan untuk membantu kerajaan Siam untuk menawan semula negeri Kedah dan juga menangkap orang Melayu yang berpengaruh dengan ukuran panjang 14.6 meter dilengkapi dengan 18 meriam dengan berat peluru 6 pound ataupun 2.7 kilogram sebutir peluru. Dan kapal laut tentera British ini yang dilengkapi dengan 3 tiang layar dikemudi oleh 26 orang Melayu. Ini menjadi persoalan mengapa kru kapal perang yang melakukan serangan ke atas Kedah adalah orang Melayu sendiri. Ini adalah kebanyakan daripada mereka terdiri daripada banduan-banduan yang dibebaskan dan ada juga di antara mereka terdiri daripada pelayar-pelayar yang berpengalaman. Apa yang terjadi kepada orang-orang Melayu di atas kapal ini? Mereka ditawan seperti lanon dan dipaksa untuk membantu dan memerangi orang Melayu sendiri dengan paksaan. Saya paparkan sedikit gambar-gambar lama sikap penjajah di negara-negara yang pernah ditawan oleh mereka. Apakah yang berlaku kepada Osborne ketika dia sampai ke Kedah pada tahun 1838 bersama anak kapal? Dan apakah yang dikatakan oleh Osborne setelah berlaku perkara-perkara yang tidak disangka ketika sedang berlabuh di Sungai Kedah? Ini yang menarik kerana pada masa inilah ego penjajah dipatahkan semula oleh bangsa Melayu. Hanya dengan perkara yang tidak masuk akal dan secara tidak langsung, makhluk alam lain pun main peranan yang juga cuba untuk pengaruhi fikiran manusia. Sikap Osborne ni yang terlalu bongkak dan memperlekehkan kepercayaan orang Melayu pada masa tersebut yang dikatakan pelik telah membuat dirinya malu sendiri. Segalanya bermula ketika dia belum bergelar laksamana dan menjadi pengembara benua Arktik. Osborne berkhidmat sebagai pegawai muda tentera laut
yang mengepung Kuala Kedah pada ketika itu. Semasa kepungan, inilah dia menulis anekdot, iaitu kisah ringkas peristiwa pelik dan ajaib yang menimpa dirinya dan anak kapal. Dipendekkan cerita, semasa Osborne dan sebahagian anak kapal berehat di atas kapal, mereka melihat beberapa kelibat perahu yang dibawa anak kapal berbangsa Melayu pulang dengan sedikit tangkapan ikan. Bila ditanya apa yang berlaku, mereka masih lagi dalam ketakutan. Memberitahu sedang mereka sibuk berada di atas air paras lutut, mereka mendengar bunyi pelik di bawah pokok yang berjuntai di seberang sungai. Melihat ke arah itu, mereka terlihat kepala lelaki muncul di permukaan air. Mukanya dilitupi rambut dan memerhatikan mereka dengan muka yang agak marah, menggerunkan. Mereka menjerit dan melompat ke dalam sampan dan menembak ke arah makhluk tersebut. Ia tenggelam sebentar dan muncul kembali menyeringai. Amat menakutkan. Jambu, iaitu penterjemah bahasa kepada Osborne dan krunya, menganggap itu adalah iblis dan mengambil keputusan untuk naik semula ke sampan sementara mereka masih lagi boleh bernafas. Pada awalnya, Osborne hanya menggelakkan mereka dan menganggap mereka berkhayal semata-mata. Walaupun beliau bertegas kelibat yang dilihat itu adalah anjing laut, penterjemahnya bernama Jambu menegaskan apa yang dilihat mereka itu adalah benar. Malah, dia turut menegaskan tidak pernah melihat kelibat anjing laut seperti didakwa oleh Osborne di Tanah Melayu. Okay, jadi di sini mungkin Osborne, yang juga seorang pelayar lautan Arktik yang pernah melihat anjing laut, cuba untuk yakinkan orang Melayu bahawa apa yang dilihat oleh mereka adalah bukan hantu tetapi anjing laut. Memandangkan di Tanah Melayu, tiada binatang tersebut dan habitatnya hanya di perairan sejuk dan hidup di air masin. Hanya di Rusia sahaja yang ada anjing laut yang hidup di air tawar, iaitu the Baikal Seal. Atau apa yang ingin digambarkan oleh Osborne ini adalah dugong, atau nama lainnya adalah babi duyung, yang habitat haiwan ini ada di 37 negara di rantau Indo-Pasifik, termasuklah Tanah Melayu. Apa-apa pun alasannya, dia cuba untuk mengatakan orang di Tanah Melayu ini berfikiran mundur dan pelik, tidak seperti mereka yang kononnya lebih bertamadun. Tak mungkin orang-orang Melayu zaman dahulu tidak boleh bezakan antara haiwan dan juga makhluk tersebut. Walaupun beliau akur dengan penjelasan mereka, Osborne menulis satu anekdot yang menganggap Pontianak itu sebenarnya spesies manusia liar yang hidup jauh daripada dilihat manusia, iaitu orang asli. Beliau menulis, ini adalah tinggalan sedih orang asli negro yang kecil, yang pada satu masa lebih ramai tetapi kini boleh ditemui dalam kumpulan-kumpulan kecil ataupun sedikit di tempat yang paling sukar diakses di Malaya. Osborne melihat pelayar-pelayar Melayu tidak dapat lari daripada mitos-mitos aneh seperti dialami oleh pelayar-pelayar Eropah. Beliau melihat apa yang diceritakan kadang-kadang terhasil daripada imajinasi liar mereka dan sudah bercampur dengan fakta logik. Justru itu menjadi tanggungjawabnya untuk membawa orang-orang di bawah pimpinannya keluar daripada belenggu tahyul ini. Tidak lama selepas peristiwa tersebut, kapal penembak mereka berlabuh di satu kawasan di selatan Sungai Kedah pada satu malam. Kebetulan pula pada malam itu, hujan turun mencurah-curah disusuli dengan kabus dan persekitaran yang lembap memaksa mereka mencari tempat perlindungan. Walaupun begitu, Osborne mahukan seorang anak kapal bertindak sebagai peninjau dan segera memberitahu apa-apa perkembangan kepadanya. Pada jam 11 malam, Osborne terdengar bunyi orang meludah berselang-seli dengan bacaan jampi serapah, berkemungkinan ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila seorang anak kapal bertanya apa yang sedang berlaku, si peninjau menunjukkan jarinya pada satu kawasan dalam hutan. Sebaik melihat arah yang dinyatakan, sipulan itu segera mengikut rakannya melakukan perkara yang sama, iaitu meludah-ludah. Osborne
yang merasa pelik dengan karenah mereka segera bertanya apa yang sedang berlaku. Si peninjau menjawab mereka tidak melihat perahu yang digunakan oleh pejuang-pejuang Kedah dan memberi isyarat kepada Osborne untuk tidak melihat ke arah yang mereka nyatakan. Apabila Osborne meminta Jambu bertanyakan apa yang dilihat oleh mereka, jawapan mereka ialah kelibat hantu ataupun yang lebih tepat adalah Pontianak. Pada awalnya, Osborne merasa amat marah dan menganggap apa yang dinyatakan itu adalah mustahil. Tetapi apabila mereka meminta Osborne untuk melihat ke satu kawasan hutan yang dinyatakan, alangkah terkejutnya beliau apabila melihat apa yang dianggap karut selama ini rupanya benar-benar belaka. Berikut adalah catatan Osborne apabila melihat kelibat Pontianak. Aku mula merasa seram. Aku tidak malu untuk mengatakan ia tersebar ke seluruh badanku. Tak tala, aku melihat susuk seorang wanita dengan kain putih di sekelilingnya seperti dipakai oleh wanita-wanita Hindu. Ia bergerak dari bayangan hutan dan berhenti di satu anak bukit pasir putih. Jarak tidak kurang daripada 300 kaki. Aku menggosok mataku sementara penterjemahku memanggil Santo. Lebih tepat, para ustaz ataupun para ilmuwan agama. Dan dia meludah tanpa henti, seolah-olah seperti ada haiwan pengotor lalu di hadapannya. Sekali lagi, aku melihat dan aku melihat perkara yang sama. Ia melalui satu kawasan gelap dan secara perlahan-lahan mula menyeberang ke satu bahagian dalam hutan. Aku dapat merasakan dan aku tidak mampu menafikan realiti ilusi yang wujud dalam kepalaku. Aku berlalu dari situ dan membiarkan si Melayu ini meneruskan apa yang dilakukannya hingga tengah malam. Dia bagaimanapun sekali-sekala meludah tanpa henti dan menyumpah makhluk terkutuk itu dengan jampi serapah agama Muhammad, panggilan orang barat terhadap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa pertengahan tempoh meninjau, antu ataupun hantu muncul lagi sekali, tetapi ia tidak mengganggu kami. Jadi salah seorang anak kapal memberi jaminan antu ialah makhluk terkutuk yang melakukan kejahatan. Aku menganggapnya sebagai pari-pari yang baik. Pada ketika itu kami tidak terganggu lagi dengan hantu sehinggalah ia mengganggu kumpulan pemancing di Sungai Setiu. Jadi bila kita dengar kisah seram Osborne ni, banyak moral yang kita boleh ambil ya. Salah satunya sikap Osborne ni suka mempelekehkan orang lain, bangsa-bangsa lain. Sikap itu memakan diri dia balik dengan ilmu dia sebagai seorang eksplorer, pelayar yang pergi banyak tempat, lautan Arktik. Apabila Osborne mengatakan orang-orang di tanah Melayu ni pelik dan kolot yang dihasilkan oleh pemikiran yang tidak bertamadun pada masa lalu, dan sama dengan pelayar-pelayar Eropah yang banyak ilusi. Dan apabila ia mengatakan ia seorang laksamana yang lebih bertamadun, kita lihat kat sini apa yang berlaku adalah Osborne ni pemikiran dia pun sama juga, berilusi apabila ia menganggap lembaga tersebut adalah pari-pari. Jadi tak ada bezanya pun, pari-pari juga mitos yang tidak dapat disahkan sehingga kini. Jadi kalau dia mengatakan orang Melayu kolot dan tidak bertamadun, jadi sama je dengan dia ni. Jadi Osborne ni nak menunjukkan kepandaian tak kena tempat disebabkan ia tidak melihat benda tu. So macam-macam lah dia boleh cakap. Jadi bila lembaga tersebut muncul depan mata dia, barulah terkata-kata, barulah dia sedar bahawa dunia ni sangat luas dan pelbagai makhluk yang dia tak pernah jumpa. Mungkin selama ni dia berlayar dekat lautan Arktik dan mana-mana tempat, dia nampak macam-macam binatang lah, anjing laut, orang asli apa semua. Ini mungkin kali pertama dia melihat Pontianak. Itu yang membuatkan dia tulis anekdot ringkas peristiwa pelik dan ajaib yang berlaku di tanah Melayu masa itu. Jadi moral kat sini adalah sejauh mana pun kita berlayar, sejauh mana pun kita pergi, jangan sesekali untuk kita takbur dan sombong lah, menunjukkan kepandaian seperti Osborne ni lah. Jadi memang benar dalam kehidupan kita ni, kita tak perlu takut dengan makhluk-makhluk di alam lain sana, dan kita juga tidak diajar untuk
bersikap takabur dan cakap besar. Kerana itu salah satu juga sifat syaitan. Kita jangan lupa yang itu. Apa-apa pun, wallahualam bisawab. Jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Tidak pasti bila. Vlog kali ini, kita santai-santai. Penceritaan seram akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.